telah memetakan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Sekali peristiwa, ketika Yesus menyeberang dengan perahu, orang ramai berduyun-duyun datang lalu mengerumuni dia. Ketika dia berada di tepi danau, datanglah seorang ketua rumah ibadat bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, tersyukurlah dia di depan kakinya dan memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Anak perempuanku sedang sakit dan hampir mati. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya dia selamat dan terus hidup." Lalu Yesus pergi bersama orang itu. Orang ramai mengikuti dia dan bersesak-sesakan mendekatinya. Sementara itu datanglah beberapa orang dari keluarga ketua rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, tidak perlulah lagi Tuhan menyusahkan guru." Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada ketua rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak membenarkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang kecoh, menangisi dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah dia masuk, dia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapakah kamu kecoh dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi hanya tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke dalam bilik anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Pada saat itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Dia berpesan dengan sesungguhnya kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu dia menyuruh mereka memberikan anak itu makan. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom semua, selamat pagi. Semoga kita terus dimampukan untuk melayani Tuhan walaupun kita ini banyak halangan. Saudara dan saudari, kita tahu usaha kita untuk mendekati Tuhan itu banyak sabarannya. Iblis sangat licik, Lucifer masih hidup. Siapa itu Lucifer? Ketua kampung Iblis. Ya, dia akan tetap mencari kelemahan-kelemahan walaupun sekecil kuman. Ingat. Saudara dan saudari, di dalam pembacaan pertama kita diajar bahwa, kita diingatkan bahwa karena setanlah wujud neraka. Ya, karena kecemburuan setanlah wujud neraka. Kenapa? Semalam saya ada pergi
menghadiri studi itu menjadi CLP, Christian Life Program. Jadi saya pergi di sana bersama dengan istri dan kami dipertontonkan tentang bagaimana itu neraka wujud. Ya, jadi macam kebetulan pula kan hari ini pembacaan dan semalam yang saya studi itu. Wah, ilmu yang berkait-kaitan kan. Jadi neraka itu wujud disebabkan oleh wujudnya setan-setan iblis. Dan mulanya tujuan diciptakan neraka itu adalah tempat menghukuman segala malaikat-malaikat Tuhan yang berpaling tadah kepada Tuhan, diketuai oleh Lucifer. Kalau kita baca, Lucifer ini sebenarnya dahulu dia adalah ketua malaikat kan, tapi dia dengan ego, dia ada egois, dia merasakan bahwa dia mampu melakukan segala-galanya, lalu dia melawan Tuhan. Dan timbullah dia punya kuncul-kuncul, dia punya pengikut-pengikut yang sebenarnya mereka dulu adalah malaikat-malaikat. Mereka tahu, tetapi berpaling tadah. Lalu di mana Tuhan mau mengumumkan mereka? Di neraka. Karena kecemburuan dan keegoan Lucifer lah, maka wujudlah setan, wujudlah neraka. Nah, ingat itu. Setan masih ada, tetap ada. Tetapi kita diselamatkan oleh Yesus yang menguasai segala-galanya, termasuk hidup kita. Nah, ingat, di dalam kehidupan kita, apa sahaja yang kita lakukan untuk mendekati Tuhan Yesus Kristus, membuatkan diri kita ini lebih berohani, iblis menunggu. Ingat itu. Satu, dia akan kacau kita dengan kesibukan. Kedua, dia akan kacau kita dengan financial, keuangan. Maka itulah kita harus sentiasa melekat dengan Tuhan, dengan berrelasi dengannya melalui doa-doa harian. Kenapa wujud doa angelus malaikat jam 6, jam 12, jam 6? Kenapa wujud itu? Untuk mengingatkan kita bahwa kita ada waktu-waktu di dalam sehari untuk terus berdoa. Kenapa ada lagi kerahiman ilahi? Karena pada kerahiman ilahi, di sesi kerahiman ilahi, apa sahaja yang kita minta melalui riwayat pesengsaraan Yesus, darahnya yang tertumpah, kita didengarkan doa-doa. Namun tuntutan kepada kita adalah harus percaya. Amin. Nah, betul semuanya. Itulah, maka ada kan kalau kita, ialah semua kita ada telepon, handphone. Setlah di dalam telepon kamu yang berharga beribu-ribu itu, iPhone dan segala-gala, harga handphone, boleh bikin belian, isikanlah kecanggihan kita itu dengan isi-isi rohani, input-input rohani yang baik. Ya, jadi itulah pembacaan pertama mengingatkan kita bahwa iblis, setan, jurang itu satu saja akan tetap mengganggu kita. Ya, simple saja. Kalau macam kami Bapak, sesibuk kami, lepas itu tiba-tiba kami balik di rumah, kami diterpa oleh soalan anak-anak. Bapak, saya tidak cukup ini. Bapak, saya mau minta ini, mau minta beli ini. Datang pula istri. Kita tiada ini sudah, kita tiada itu sudah. Apa yang kau buat? Kau kerja tapi kau meginum sedang. Itu meginum betul. Kan? Nah, akan jadi marah, akan baik darah. Sampai macam itu tahu. Kan? Jadi, bila kita marah, Bapak ini marah. Iblis kata wah, aduh Bapak, mendoakan turun, tapi ini saja pemarahan, dia akan mengapi-apikan lagi pikiran kita, dia akan masuk di pikiran kita, lalu kita diculik
pemikiran kita untuk mengungkit lagi. Kalau dulu kau begini, kalau tidak ada apa-apa, saya pamit kau sampai kau begini. Ah, habis. Habis sekarang. Dan iblis akan tetap tertawa, si jahat akan happy. Ingat gitu. Ah, bapak-bapak dan mama-mama, kamu janganlah pula mencapai kami. Kan? Jadi ada perlu ada keserasian di dalam keluarga. Oke, pembacaan kedua adalah tentang kelebihan-kelebihan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kelebihan yang kamu ada harus mencukupkan orang lain. Ya, mesti mencukupkan orang lain. Dan di sini kita katakan tentang berbagi. Hah? Berbagi. Kadang-kadang ada di antara kita yang mengeluh. Kenapa dia boleh begini senang? Kenapa saya tidak? Dan kenapa kita tidak tanya itu kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan kita satu sikap grateful, bersyukur. Ya, bersyukur dengan apa yang kita ada, kemudian jangan membanding-bandingkan apa yang kita ada dengan orang lain yang berkelebihan. Tuhan mengutus kita, Tuhan mengutus dia, Tuhan mengutus istri dan anak-anak kita. Syukuri apa yang ada. Bangun pagi, syukur kita masih hidup, masih bernafas. Jangan sesali hidup. Kalau kita menyesali hidup, disebabkan ketelanjuran kita, dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, tapi kita ditegur Tuhan untuk kembali kepadanya, itu adalah satu kekayaan rohani yang besar. Amin. Nah, itulah. Ya, jadi kepada kita yang berkelebihan, tidak kira berkelebihan apa saja, mungkin keuangan, mungkin harta, mungkin apa-apa juga yang kita berkelebihan, mungkin berkelebihan kepandaian dari segi rohani, berbagilah sesama. Nah, orang yang mengumpul sedikit akan mendapat kelebihan di dalam Tuhan. Paulus kan, orang yang mengumpul sedikit akan berkelebihan. Orang yang mengumpul banyak tidak akan berkelebihan. Maksudnya di sini, janganlah kita terlalu menyimpan harta duniawi sehingga kita membelakangi Tuhan. Tidak salah kaya. Banyak kita punya orang Katolik kaya, jutawan. Tetapi kalau kita dekat dengan orang, saya ada membaca beberapa biografi beberapa jutawan yang Katolik. Bila orang ditanya tentang kerohanian, saya terharu. Orang mengatakan saya tidak pernah putus berdoa rosary setiap hari. Saya mulai hari saya dengan rosary sampai ada begitu. Nah, kita cuma melihat dia begini. Kita tidak pernah menyelami hidup rohani seseorang. Maka dengan itu, jangan saling kita apa yang kita ada itu syukurilah apa yang kita ada. Ya, kadang-kadang kita punya perjalanan hidup ini banyak masalah kan. Sampai tersyukur meminta kepada Tuhan, tapi macam Tuhan tidak dengar. Tuhan sedang memproses. Amin. Oke, dan di bacaan Injil tadi dikatakan tentang ketua rumah ibadat, yaitu Yairus. Dia meminta Yesus supaya datang untuk meletakkan tangan di kepala anaknya, supaya anaknya itu hidup. Ya. Dan satu perkataan di dalam pembacaan itu adalah sungguh-sungguh. Jadi dalam tadi kan saya ada sebut di dalam pembacaan ada itu sungguh-sungguh. Nah, jadi datanglah Yesus ke rumah Yairus dan dia menghidupkan anak perempuan itu dan dia hidup. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, ambillah sikap seperti Yairus yang sungguh-sungguh. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan banyak masalah kita, percayalah Tuhan mendengar. Cuma dia ada cara dia sendiri untuk mau membantu kita, memberikan kita jalan keluar daripada masalah-masalah itu. Ya, yang penting ada sikap seperti Yairus yang sungguh-sungguh. Kan? Kalau kita datang kepada Tuhan,
tapi kita masih dua hati. Kita ada masalah, kita menduakan Tuhan. Jadi lupa sana sini. Lalu ketika doa kita seolah-olah tidak didengar, maka masuklah itu tadi yang kita baca di pembacaan pertama, yaitu setan masih ada. Setan cemburu, dia akan masuk. Dia akan masuk. Pasti dia akan campur tangan. Itu pasti, ya. Jadi di dalam menghadapi kehidupan kita ini kan, sertakan Yesus selalu di dalam kehidupan. Nah, kehidupan sebagai suami istri, berpegang tanganlah kamu, berdoa bersama pasanganmu, bersama anak-anakmu, menangislah sesungguhnya, minta pada Yesus. Yesus melihat, Yesus tahu. Sebelum engkau meminta, sebelum kita meminta, Yesus sudah tahu apa yang kita minta. Saudara dan saudari, saya kongsikan sedikit tentang iman. Baru-baru ini saya menghadapi satu masalah. Masalah besar lah untuk saya, sangat besar. Saya open saja supaya kamu nampak. Saya telah menghadapi masalah keuangan. Saya perlu membayar sesuatu dengan sesuatu. Ya, perlu membayar sesuatu. Jadi saya ini sudah tidak ada, saya tidak ada rekod di bank.